Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel gua Edo Borne. Nah, sebelumnya gua mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang udah kasih komen, kasih like, kritik dan saran kalian tuh membangun gua untuk memotivasi untuk membuat video lebih keren lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, nah yang buat yang belum subscribe, silakan ketik dulu. Tekan dulu tombol subscribe yang merah dan ada yang gambar bell itu tuh juga diklik juga buat notifikasi. Jadi kalau gue bikin video udah keluar notifikasinya di smartphone kalian masing-masing. Oke? Sekarang di samping gue nih ada yang namanya cut off atau chop saw. Apa sih ini? Biasanya dipakai buat motong besi. Nah, kalau di bengkel-bengkel besi ada tuh yang biasa dipakai warnanya merah-merah gitu. Tapi yang sekarang gue mau kasih tahu nih ada namanya Stanley Chop Saw dengan tipe STEL 701. Bagaimana performanya? Gue juga belum tahu. Nih lihat aja, belum dibuka, masih disegel guys tuh. Ya kan? Kita akan buka kita akan buka. Bareng-bareng, bukan masing-masing, bareng-bareng. Terus kita lihat performanya, abis itu silakan di review. Oke, lanjut aja, kita buka dulu. Setelah dibuka, ternyata isinya simple banget. Saking simpelnya gue juga kaget sih. Isinya tuh cuma buku manual sama cut off-nya atau chop saw-nya yang udah jadi, tinggal siap pakai istilahnya gitu. Jadi gak ada yang perlu dikencang-kencangin lagi, gak ada yang perlu dipasang-pasang lagi, gak ada yang perlu dirapihin lagi. Tadi pas gue angkat, langsung isinya ginian doang. Nih di kardus ini cuman ada cut off sama buku manual. Nah, di sini gue selalu mau kasih tahu, biasakan baca buku manualnya. Walaupun lo udah tahu bagaimana cara penggunaannya atau udah biasa. Buku manual kan simple, buku manual kan gampang. Karena pada dasarnya kalau lo baca dulu, banyak pengetahuan yang lo dapat dari situ. Contohnya gue bisa menjelaskan isi dari cut off ini sendiri. Ini saking simpelnya, di sini ada kuas pengait. Jadi kalau mau dibuka tuh ada tarikannya nih di sini, tarik dulu. Oke, tinggal ditarik ini, tinggal pakai nih sebenarnya. Terus ada beberapa tombol, ada tombol kunci, ada. Nah ini nih, ini kalau lo pengen tahu nih buat apa sebenarnya ini buat buka rodanya, roda dari mata si cut off itu sendiri. Ini tinggal digeser, ya kan? Terus dicari penguncinya. Nah, begitu udah plek, buka deh kuncinya dari samping sebelah satu lagi nih. Ini gampang banget nih. Nih, ya kan? Kalau nggak tahu kan bisa fatal akibatnya, lagi dijalanin tiba-tiba dipencet gitu, nggak taunya patah nanti nih as-as yang ada dalam sini. Terus ini udah ada vice-nya buat menekan benda kerja. Nah, ini vice-nya bisa langsung tarik. Terus yang gue dapat satu lagi di buku panduan adalah berapa sih benda kerja yang bisa dipotong. Nah, itu nanti kita bahas. Lalu ada lagi nih roda matanya ini nih. Jadi kalau di buku dibilangnya roda. Ini matanya untuk motong. Yang harus digunakan adalah dengan ketebalan
ketebalan 2,8 mili sama diameter 355 mili. Ini yang harus dipakai untuk cut off model seperti ini, dan biasanya yang dijual rata-rata memang seperti itu. Lalu apalagi yang bisa dibilangin dari cut off ini? Nggak ada. Oh iya, ada lagi nih. Kunci L. Kunci L-nya langsung dapat untuk buka kunci-kunci yang ada di sini. Nanti kita pakai juga gimana caranya. Terus ada tatakan buat percikannya supaya nggak ke belakang-belakang nih, ada tatakannya. Dan ini bisa di-adjust. Mau percikannya ke belakang semua atau mau dikebawahin. Kayak gitu. Nanti contoh percikannya akan kita lihat di video penggunaannya. Oke guys, ini masukin dulu. Gua rasa itu aja. Sekarang kita coba deh cara potong, bukan cara potong. Kita coba cara kerja dari Chopso STEL 701 ini. Beberapa potongan dalam menggunakan Chopso Stanley ini. Yang pertama adalah potongan 45 derajat atau lurus. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau dilihat dari samping rata. Abis itu yang kedua gue lanjut pada pemotongan 15 derajat. Nah, ini 15 derajat. Ini 15 derajat. Sisa potongan yang ini, nah tuh sama rata, bagus, cakep, manis. Ini 15 derajatnya. Kalau dijadiin satu seperti ini bentuknya tuh. Jadi pada saat ngelas nggak usah capek-capek lagi banyak bolongan karena hampir rata semuanya. Lalu gue lanjut pada potongan 20 derajat. Ini adalah potongan 20 derajat. Di belakangnya ini potongan 20 derajatnya. Seperti ini. Kalau disambungin juga wow. Tampak manis. Ya kan? Rongganya sedikit. Terus gue lanjut ke potongan 45 derajat. Yang ini. Ini dia potongan 45 derajatnya. Nah, itu dia. Kalau disambungin. Tunggu, yang ini agak lebih panjang. Lupa gue potong, gue pendekin tadi. Wadaw! Set, 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 sut, sit, sut, set, pret, ceprat, ceprut, ceprat, ceprut, ceprat, ceprut. Hahaha. Itu dia. Mantul dah pokoknya. Cakep, keren. Maknyos. Dan pada saat pemotongan gue tidak memerlukan tenaga terlalu besar untuk menekan benda kerjanya. Diikutin aja rodanya berputar karena dia akan memotong sendiri. Jangan terlalu dipaksain, nanti rodanya bisa pecah. Kalau mau cepat-cepat, sebenarnya pekerjaan ini tidak ada yang instan. Kalau mau instan, makan mie goreng aja. Terus untuk pemotongan benda kerja, nah kapasitas pemotongan maksimumnya untuk benda kerja yang berdiameter bundar atau bulat, sudut potong 90 derajatnya itu berdiameter 125 mm. Untuk sudut potong 45 derajatnya
115 mm. Nah, kalau benda kerja yang square-square seperti ini, itu sudut potong 90 derajatnya di 115 mm. Kalau potong 45 derajatnya di 98 mm. Lalu ada benda kerja yang sudut dan agak persegi panjang tuh besi-besinya. Itu dia guys, video gue mengenai review cut off dari Stanley STEL 701. Seperti ini. Sekali lagi, terima kasih buat Stanley yang udah memberikan barang ini. Gue akan pakai untuk next project gue berikutnya. Kayaknya harus industrial nih, ya kan? Motongnya udah rata, tinggal dilas. Jadi deh, nggak tahu jadi apaan gue. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Sekian dulu video dari gue. Tunggu video-video gue berikutnya. Kita bikin project, guys. Oke, okay, bye-bye.